Pemirsa, cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi masih menjadi ancaman bagi pelayaran dan juga aktivitas nelayan di Sumba Timur. Cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi hingga kini masih menghantui aktivitas melaut di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Nelayan enggan untuk melaut. Para nelayan yang ditemui di seputaran pelabuhan rakyat Waingapu mengakui cuaca buruk membuat mereka sementara kehilangan penghasilan. Sembari menunggu cuaca membaik, nelayan memilih memperbaiki kerusakan kecil di kapal ataupun perahunya. Juga mempersiapkan peralatan laut seperti mata kail yang dimodifikasinya untuk melaut. Ada juga tidak, karena menyangkut kalau kita turun arus hasilnya tidak ada, hasilnya tidak turun. Nah, kalau kita yang masih hasil ada, ya turun ya terus. Begitu. Hasilnya kurang atau bagaimana? Kalau kita di sini, kalau musim begini, kurang Pak. Ini kalau cincin lagi sikit, kalau sekarang ini lagi keris. Harus pakaian warna begitu. Adapun cuaca buruk yang diwarnai hujan, angin kencang dan gelombang tinggi lebih dari 4 meter masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan. Hingga kini, himbauan untuk perahu dan kapal nelayan kecil untuk tidak dulu melaut dari kantor meteorologi setempat masih terus disampaikan. Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analodu, Tim Ayus melaporkan.